Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi untuk vlog pada kali ini. Dan kali ini kita nak review pasar basah pekan kapal Kelang Selangor. Okey guys, jom kita tengok vlog pada kali ini dan kita tengok apa yang ada di pasar baru pekan kapal Kelang. Pasar baru pekan kapal, dia terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kelang. So di sebelah depan ni dia ada gerai-gerai jualan sayur. Okay, dan ini adalah bangunan pasar basah pekan kapal Kelang. Gerai-gerai depan ni kebanyakan jual hasil kampung macam ni lah. Ada pucuk-pucuk ubi, apa ni, petai ni. Ha, kalau musim petai memang banyak petai. So kalau nak cari nenas, penyapu lidi memang ada di depan ni. Ni apa, nangka apa ada? Nangka muda kan? Nangka muda. Ada jering. So serai apa ada? Petai mata cantik-cantik hari ni. Penyapu lidi. Ini satu berapa ringgit ni, Kak? Penyapu lidi macam ni RM4.50. Satu. Tapi ni daun sawit kan? Daun sawit. Okey, Kak. Terima kasih ya. Okey, berniaga sini? Boleh lah. Okey, okey. Oh, bulan puasa. Ni telur ayam kampung ke, Kak? Telur ayam kampung kan ni? Telur itik yang putih-putih ni kan? Jeruk apa tu? Rebung kan? Jeruk itik lah ya? Tak, yang ni tadi jeruk rebung kan? Rebung lah. Haa, rebung. Ni ada cili api fresh. Sekilo berapa ringgit, Kak, kalau cili api macam ni? 100 gram RM4. Sekilo RM40. Cili api ada harga sekarang. Buat ni dia jual nenas. Oh, dah siap cuci ya. Nenas. Oi, bunga kantan. Buah bunga kantan. Macam-macam ada. Okey, untuk bahagian sini. Sini semua bahagian sayur lah. Sayur dan barang-barang runcit. Sebelah sana tu ikan. So, jom kita masuk dulu bahagian barang-barang runcit. Dia pasar dia tak besar sangat. Tapi sayur dia banyak yang fresh lah. Segar. Dia ada dua set lah. Ada kiri, ada kanan. So, petola harga 1 kilo RM7 di sini. Lobak putih 1 kilo RM6. Peria katak 1 kilo RM7. Okey, cili hijau 1 kilo RM13. Kacang buncis hari ini harga hari ini RM16 1 kilo. Tomato dijual dengan harga RM6 1 kilo. Okey, itu secara rambanglah kita tengok harga-harga pada hari ini. Lemon hari ini dijual dengan harga RM1.70 satu biji. Kakak,
Okey, dia bahagian sayur tak banyak sangat, ada sikit je. Kat sini. Sini ada gerai daging. Okey, sebelah bahagian sayur ni, sini gerai-gerai daging. So hari ni ada dua gerai je yang beroperasi jual daging. Oh, ni daging fresh lah ni. Segar tempatan. Ujung ni mungkin santan kot. Sebelah ni gerai-gerai santan lah. Tapi ni dah lewat dah, mungkin dah habis lah kot. Tinggal kelapa-kelapa yang masih belum diparut, masih ada di sini. Daging segar, sekilo berapa? 44 lah sekilo. Ini cantik daging ke? Daging tak tua sangat kan? Sedang. Oh, daging tengah cantik. Okay. Kalau nak dapatkan daging segar, datang pasar besar, pasar basah Kapar. Puas hati tengok daging macam ni. So kalau kita tengok di sini ada tag pengesahan perkhidmatan veterina telah diperiksa. Okey, jadi daging-daging macam ni telah disahkan selamat oleh pihak veterina. Okay, sana ada bahagian ikan. Ikan pun tak banyak, tak besar sangat pasar ni. Dan sana gerai ayam. Sini pun ikan dia cantik-cantik eh. Memang fresh. Wah, oh, tenggiri. Ini sekilo berapa ni? Ini sekilo 35. Sekilo 35. Oi, tak mahal sangat eh? Sebab saya pergi ada setengah tempat 38 tau. Harga dia 38. Eh, aku ambil yang tu lah dia. Ini besar sangat. Satu dua. Mana ini? Buka. Okey, crispy sini dijual dengan harga RM16 sekilo untuk harga hari ni lah. Thank you.
banyak ikan-ikan, cantik ikan-ikan dekat sini. Ini ada seekor pari besar. Okey guys, kita tinggalkan dulu gerai ikan. Okey, daripada ikan, sini kita masuk ke gerai ayam. Pun dah tak banyak lah. Wah, ni dia ni skill potong ayam ah. Ini ayam kari ke ayam teriyek? Wei, muka ada handsome tau. Salah paling boleh. Ya, bang suka. Okey, terima kasih pada anda yang sudi menonton. InsyaAllah nanti kita review lain-lain tempat pula. Dan pada anda yang sudi menonton, diucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa dan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya sebagai tanda sokongan. Okey, kita jumpa lagi di lain video.